Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Windy Aningrum. Hari ini saya mau review bakso aci Chuan Ki. Ini dari dapur mama, ada sambal ijonya. Dan yang kemarin saya sudah review bakso aci baper ya, videonya ada di atas. Nah, dan saya hari ini penasaran karena saya tertarik dengan lombok ijonya, kira-kira rasanya gimana? Simak video saya sampai habis, langsung cus ke dapur. Oke guys, kita buka dulu isinya apa saja di dalam. Oke, habis. Nah, ini ada bakso. Ada dua macam ya. Ini ada bakso aci sama bakso tulang ini kayaknya. Ada warna coklat. Ada aci goreng, kerupuk. Biasa ada canggih, seperti ini kerupuk juga. Ada sambal ijonya. Ada minyak dan ada bumbu, ada jeruk purut. Oke guys, masukkan satu gelas air. Saya pakai gelas gede 350 ml, tapi dalam tulisannya 2 gelas saja, 2 gelas kecil kali. Terus masukkan baksonya. Ada bumbunya ini, masukkan. Tutup, tunggu sampai mendidih. Tunggu sampai mengapung dulu baksonya. Tutup lagi. Oke guys, ini sudah mengapung. Matikan kompornya. Saya masukkan minyak, sambal ijonya. Kayak asli sambal ijo guys. Pasti kalian sangat penasaran ini. Aci goreng. Oh ya, lupa guys, aku punya sayur, jadi saya akan tambahin sayur biar lebih sedap. Nah, mantap. Oke, matikan kompor. Oke, sudah mateng. Kita taruh di mangkok. Ya, seperti ini hasilnya. Ini dari baunya, lombok ijonya sudah terasa bau menyengat. Dan masukkan jeruk. Yes. Oke guys, sudah selesai. Ini bakso tulangnya. Ini bakso acinya warna putih. Ada aci goreng, ada canggih. Dan ini sayurnya aku tambahin sendiri. Ada jeruk nipisnya 2, 1 biji ding. Oke teman-teman, baksonya sudah jadi. Seperti ini penampakannya. Ini saya tambahin sayur sendiri ya, lebih enak. Saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya pas. Berarti ini cocok dengan 1 gelas air 350 ml air ya. Asinnya pas, bumbunya pas, enggak keasinan, enggak kepedesan. Ini enggak terlalu pedes sama yang ini ya. Ini enggak terlalu pedes.
Kalau yang ini pedes banget, sumpah. Ini bakso. Ini aci goreng. Ada rasa ikannya, enak. Kenceng ini. Anas. Ini aci goreng yang panjang. Kriuk kriuk. Tahu. Tahu goreng enak. Dapur mamak ya, sumpah enak dapur mamak ya. Ini bisa ketagihan ya. Mbah, jangan sampai ketagihan, bisa brodol kantongnya. Kayak ini tulang rangu, pasti ketagihan. Mampus kalau ketagihan terus, kantongnya ini bobrot. Kemudian bakso, ini yang warna coklat, lihat kan, ada tulangnya, sedikit tulang putih-putih. Ini enak, ada rasa tulang. Ini tulang kasar, tulang kasar tapi lembut. Nah, kalau yang ini bakso acinya. Ini empuk. Cocok sama yang nggak punya gigi. Kalau ini ada otot-ototnya agak kasar. Ini ada canggai. Rasa canggai kayak di pasaran gitu. Kalau yang ini sayur biasa metik di pasar. Banyak kuahnya pas. Ini untuk kalian yang di Hong Kong sudah banyak dijual online. Banyak dijual di online. Kalau nggak salah harganya 125 dolar. Kalau beli 5 100 dolar, jadi lebih murah beli 5 ya teman-teman, bisa gandengan, enak kok. Apalagi musim Hong Kong udah agak semriwing, dingin, cocok banget kalau pakai makan yang kayak gini. Kalau suruh milih sih dua-duanya enak, nggak mau milih, semuanya enak. Mudah-mudahan saya nggak ketagihan ya. Kalau ketagihan bisa berapa ini kantong? 20 dolar, 20 dolar, aduh. Bisa brodol, brodol, brodol tenan. Enak, guys. Udah dulu ya, video dari aku. Rasanya seperti ini enak. Kalian harus coba. Ya, ini dapur mama emang enak. Ini bakso aci baper juga enak, semuanya enak. Kalian tinggal milih, beli semuanya aja daripada penasaran. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe channel aku ya, biar berkembang. Oke, dadah. Jangan lupa like, comment. Bye.